Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Iqbal di channel Project Family yang tentunya sangat familiar banget. Okay, ya tentunya sekarang kita akan memainkan sebuah game yang berjudul game League of Legends Mobile. Ya, game ini sangat familiar banget di kalangan anak muda. Seperti Mobile Legend, Free Fire, PUBG, Poing Leng, Saga, dan lain-lain sebagainya. Seperti ini, banyak pokoknya malah. Oh iya, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, yuk sebelum kita memasuki gamenya dan memulai permainannya, tunggu beberapa saat kemudian setelah pesan-pesan berikut ini. Ya teman-teman, kita sudah berada di dalam gamenya ya. Baik, kita lihat-lihat dulu ya. Oh ya, saya baru main Mobile Legend, League of Legend ini baru pertama kali. Levelnya juga masih level 8 ya. Tuh, level 8. Ini cuma 1, 30, 20. Hewet pertandingan tuh. Menang kalah. Soalnya baru pertama kali dan saya juga masih bingung cara mainkannya, skill-skillnya masih bingung saya teman-teman. Oke, ya ini pencapaian saya baru segini, belum kayak masa-masa yang sudah bermain League of Legends ini yang wah udah lama pokoknya malah ya. Saya masih pemula, jadi mohon maaf jika saya masih noob. Oke, di sini ada tanda uang yaitu toko banyak sekali tokonya ya. Silakan yang sudah top up silakan dibeli nih. Ada murah sekali 990, 5000 ini paling mahal 5269 ya. Skin kayaknya ini. Champion-nya di sini ada Lu, Paini, Amumu, Oriyama dan sebagainya ya, banyak tuh. Kalau di Mobile Legends mah pakai battle point gini. Gimana diamond skin itu ya. Nah ini skin bermacam-macam skin champion ya teman-teman, dan di sini item set lah pokoknya mah seperti ini ya. Ini toko poro, nggak tahu ya, saya juga belum ngerti ini toko poro itu apa. 400 kalau di Mobile Legends atau yang lain mau pakai diamond kan 400 diamond, 400 diamond, 200 diamond, 1000 diamond. Sedangkan di sini mah apa ya disebutnya? Wild Core didapatkan melalui pembelian dan bisa digunakan untuk membeli kebanyakan produk di toko. Nah, jadi kalau ini mah kayak diamond gitu. Kalau ini kayak battle point, cuman di sini disebutnya Blue Mode. Didapatkan melalui pertarungan dan bisa digunakan untuk membeli champion. Nah, nanti teman-teman. Nah, sebenarnya ini kacamatanya sangat gelap sekali. Nah, saya buka kacamatanya. Nah, di sini ada koleksi-koleksi. Saya baru menemukan koleksi seperti ini. Nah, ini kayak si Hero Masa ya, teman-teman. Masa tahu yang di Hero Mobile Legends? Nah, ini kayak siapa ya? Nah, kayak Eritel, skin Eritel dari bentuk wajahnya. Oh, Eritel. Kalau ini kayak apa ya? Si Argus itu, kalau si Argus. Yalah, pokoknya mau itu ya. Ini skin-skinnya sama, dan ini masih terkunci. Ini personalisasi. Nggak tahu ini juga ada Hekal Custom, Bubble, Emblem Rift. Ini emote FF. Nah ini ada tanda like. Nah jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like. Jika tidak suka ya dislike aja, saya tidak apa-apa kok. Yang penting mah saya untuk menghibur kalian, walaupun ya saya masih pemula, masih banyak lomba sih ya. Masih pokoknya masih di bawah kata-kata. Yuh. Nah di sini ada gatel.
Load out kayak tas gitulah pokoknya mah. Rekomendasi untuk skill-skill item kan mantra. Kalau di Mobile Legends mah kan bukan mantra ya. Tetapi spill. Nah, kalau di League of Legends itu mantra. Nah, yang ini mantranya. Yuk, kita kesini. Ini ada bar, ini tas. Seperti tas itu. Berarti yang tadi mah bukan kayak skill-skill yang tadi mah ya. Tapi ini udah kebuka belum? Nah, ini. Oh, ini mah kayak yang di pinggak-pinggak gitu ya. Sama di sini juga ada. Nah, ini misi-misi tantangan standar, ada standar ada tantangan. Pertama tuh harus di level 10. Oke, ya kita mainin. Nah, ini belum bisa ranked. Kenapa belum bisa ranked? Harus level 10. Jadi level 8 mah bisanya PvP atau enggak SAI. Kalau di Mobile Legends klasik PSAI. Latihan custom untuk bayuan juga ada yang pemain. Oke, yuk kita langsung main saja, kita play PvP. Alah, kenapa ini 9 menit. Tuh, udah gak apa-apa, kita cek-cekan dulu yang lainnya. Nah, di sini ada acara, saya juga belum tahu ya acara-acara seperti apa gitu, event kayaknya, event-eventan. Kita baca koin poro dimiliki 0, didapatkan dari berbagai sistem misalnya party mingguan dan bisa ditukarkan dengan konten di toko poro semua acara. Yuk kita lanjutlah game ya. Nah, oke, teman-teman, kita sudah bisa bermain game. Yuk kita langsung mulai saja PvP. Nah, ini untuk tampilan PvP ya teman-teman. Yuk kita mulai aja ya, cari pertandingan. Membutuhkan waktu sekitar 15 detik saja kita sudah bisa langsung mulai pertandingan. Cuman ya nggak 15 detik aja pasti tuh kan lama. Lama ini kayak Mobile Legends lah pokoknya, bukan gimana ya, sama pokoknya mah. Cuman yang membedakan League of Legends sama Mobile Legends dari segi grafiknya, segi hero nya ya begitulah. Yuk kita langsung terima saja ya pertandingan ditemukan 5 vs 5. Oke, ayo kita gaskin cuy, kita pakai aja mastery. Di sini juga banyak ada hero Ahri, Ashe, Jing, bukan kata kasar ya, Jing, Twisted Fame, Master Yi, Ziggs, Alistar, Annie, Blitzcrank, Camille, Dr. Mundo, Graven, Karen, Charvan, dan Jin, dan masih banyak lainnya yang belum kebuka ya, yang di sini udah kebuka semua, cuma segini. Ada Nasus, Seraphine, Sivana, Sona, V, dan Z. Mastery Double Strike, tiap serangan beruntun ke 4 menyerang 2 kali untuk 78 physical damage. Dan saya belum banget ya. Ayo kita mulai. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semoga bisa dimenangin ya. Tewe, yuk. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Yuk, kita langsung mulai saja pertandingannya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Yuk, ini sekitar lama. 0%, 0% dan 0%. 12, 29, 75, 61, 28, 35, 73%, 10%. Ini yang lama ini, 17%. Oh no. Di retail. Mastery sama mastery ya. Yuk kita lihat aja lah. Ya semoga aja nggak nunggu banget ya. Saya masih pemula soalnya. Kalau udah pemula ya insya Allah semua udah tahu teknik-tekniknya, skill-skillnya kayak gimana ya. Cuman saya masih pemula banget ini. Jadi ya mohon maaf jika kekurangan dalam bermain game, karena udah 1 tahun nggak main game. Mobile Legends juga udah nggak main game. Tunggu lagi. Oke, jalur ditukar. Ini yang ke bawah T solo.
ke atas dulu, tengah free. Ini rambut ngalangin. Kita aja ada skill 1. Tampilannya kayak Dota. Kayak Dota banget ini ya Dotanya. Main lain. Krit. Iya, awas kan di atu cuy. Kalem hala. Nyantoy atu cuy. Krit dulu atu. Oh, saya disuruh ke atas ya. Oke, saya ke atas cuy. Berisik kamu. Kita bantu aja yang di atas ya. Kita lewat gang sempit. Di sini ada apa? Oke. Kita bantu. Bentar tuh cuy. Skill 2 nya saya belum tahu nih. Apa lagi skill 2 nya ngapain? Belum berarti ngerti aku ya. Oke, let's go. Mantap. Oke. Aduh, nggak berhasil cuy. Main di turret. Ngapain main di turret? Sini ya cuy. Oke, bangke. Sedikit lagi cuy. Udah. Aduh, nge-lag. Nah, kelemahan game LOL ini nge-lag ya, kawan-kawan. Walaupun udah hotspot, udah nge-wifi, udah punya data sendiri, cuman sebenarnya masih tidak stabil gitu. FPS nya 30, kadang volume, kadang stuck di 30 sambil nge-lag. Kita ngebat dulu aja lah, ngebat dulu. Oke, ayolah cepet eh. Bisa kebuka ya ini nih. Oke, bagus, mantap. Ini apa ini? Kok ada anaknya lagi sih? Ayolah, gak apa-apa, kago. Ah, bangke. Ngus. Wah, kacau. Turret yang dulu tuh, cuy, sayang. Ada yang nyerang cuy. Wah, di sini ternyata. Bentar atuh cuy. Di sini. Bentar. Ayo. Susah juga ternyata cuy. Oke. Berbeda dengan Mobile Legends, aduh ini mah benar susahnya. Terus kayaknya udah di paling nanti udah secret. Masuk. Anjir. Bangke cu. Kalah sama turret. Astaga, start level lagi. Tuh, nge-lag. Tuh, lihat sinyalnya. Tidak stabil gini. Ya, nanti kita review di Mobile Legends. Cuman, ya nantilah suatu saat nanti saya akan bermain Mobile Legends lagi. Insya Allah. Kalau udah 1000 subscriber lah, insya Allah. Karena saya udah lama pasti gue mau belajar sampai dimainnya sama temen. Iya tuh belum mulai. Astagfirullah, di geng cuy, bantu atas satu atau ya. Di sini mainnya tidak mementingkan turret ternyata ya. Barbar semua cuy. Astaga, susah banget ternyata ya. Dicariin yang sama gampang tuh. Aduh, anjir. Ini rambut. Rambut. Oke. Susah. Walaupun ini kayak kayak lah atuh.
cuma ini kenapa anehnya musuh udah pada sakit, udah pada sakit, udah pada aum, pokoknya malah kalau dia kitanya udah cus blank ini pokoknya mah udah biarin kita ke bawah dulu aja, kita gaming lah terus sampai P1 lah. Udah malam, aduh ini udah jam berapa? 23 ini oke bagus, udah bakilah. Astagfirullahaladzim, ini ya tuh bantu cowok. Gila, bener. Mundur dulu. Ini apaan ini, ngapain? Bagus. Oke. Oh iya, untuk beli barang ya, kita harus recall dulu, nggak bisa dalam game. Jadi harus recall. Kalau recall dulu bisa, ya teman-teman. No, baru bisa beli. Yo. Jadi nggak bisa langsung beli di dalam perjalanan. Harus recall dulu ke base dulu. Yo. Alhamdulillah dapat lebih darah merah. Darah merah kenapa ada di situ? Ini ngelek. Pakai itu. Astagfirullah, itu sedikit lagi. Ah. Brum. Sedikit lagi, coy. Kenapa bisa seket ya? Bisa. Wah, parah pisan ini game. Oh no. Suka-suka sekali ya. Ini baru 7 menit loh, belum ada turret yang hancur. Bisa-bisa sampai 30 menit. Apa-apalah, demi sebuah konten mah saya rela. Data saya habis. Ya semoga saja di monetisasi di monet sama pihak YouTube-nya, insya Allah. Semoga doain aja teman-teman, semoga pada sukses semuanya. Saya selalu dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Oke, okay. Amin ya Allah ya Rabbi. Yuk kita serang di sini. Benar. Ini. Itu tengah. Ayo, anjir seket, sumpah seket. Woi. Itu di atas tuh, bantu dan ini ke atas tuh, kayak gini ya bentuknya sama. Kakak ini bantuin coy, kasihan. Ah, gagal sampah. Bentar turutnya hancurin dulu aja. Wah, parah ini. Parah. Wah, astagfirullah. Itu musuh udah level berapa ya? Udah pada seket ternyata. Oke. Serang turret. Wah, kenapa ini ngeheng? Ada entot-entotan. Aduh, udah manggil lagi. Bahaya coy. Mundur dulu, atuh itu ngapain? Itu ngapain sendiri coy? Udah gak apa-apa, kita sang ini aja dragon.
Iya. Dragon, Internal Dragon. Itu kita bantu. Bantu atas. Okay, let's go. Bentar, cara mainnya jangan cantik. Bentar, tunggu. Ini di sini, coy, di atas. Serang dulu aja ininya. Okay. Tuh, seket, sumpah. Double kill lah. Wah, sampah 6, masih 6. Lalu kita recall, kita beli barang dulu, coy. Kita upgrade ke ini nih aja lah. Beli. Kita ganti dengan bunga. Ini ganti, coy. Kenapa dipencet? Betul. Kita seperti Larry dan Jelly. Itu ada apa yang terbang? Wuh, my god. Terus blank, pokoknya mah. Dalam perjalanan dulu kita hancurkan ini ngomong. Biar cepat ini turretnya hancur, coy. Itu pada barbar semua di sini dan ternyata di sini. Ayo kita serang. Bum. Astagfirullah, disampah lagi. Ngapain nampah, coy? Enggak mau nyerang mah. Itu yang enggak dihancurin kan? Cuma itu barbar unggul. Aduh. Demi kill, mukil. Jadi nanti. Di mana-mana turret, coy. Ini aja, sampah lagi. Skilling speed, coy, 53. Kela. Nggak ada minion, bentar itu di bawah, coy. Itu di bawah. Kita serang. Diserang turret, ternyata diserang turret. Kita ganti sama ini. Ya, diserang turret. Kita diserang turret. 549 disampa sama yang bawa lover lu. Out game 47, 549 lu. Sampa terus. Tadi ada masalah, tadi yang ngelapon soalnya. Jadi ya begitulah. Wah. Ini. Okay, let's go. Ini satu kali lagi. Double kill, cuy. Okay. Sang. Ya, maaf videonya ada kepotong, nanti sama saya di edit lah ya. Nomor tidak dikenal. Kalau beda lagi asik-asik gitu lagi. Apa? Kita lanjut aja. Yuk. Uye, sampe cut. Aduh, brum. Pusing ini nggak ada. Aduh. Ya. Mana sih? Aduh. Mantap sekali ini. Yuk, masih lama kematian aja. Serang tuh, udah
menit, 18 menit. Maaf ya, tadi teman-teman videonya ada kepotong-kepotong soalnya ada yang telepon tadi atau siapa, nomor yang tidak dikenal gitu. Jadi videonya berhenti. Maaf ya teman-teman, nanti di blokir namanya. Dalam perjalanan cuy. Itu hancurin aja tweetnya tuh. Gitu wae, tetan-tetan. Kalem hula tuh. Jangan ngisi kamu, kayak di gaming wae. Bos. Ini sekian 3 cuy. Triple kill. Killing spree. Ini pingin mania kurang. Pingin mania cuy. Anjir disampah cuy. Kita serang aja. Oke, gaming gak guys? Oke. Alhamdulillah hobi amin, ternyata menang walaupun gagal mania. Itulah yang paling memenang adalah jadi ya begitulah cara bermain League of Legends karena saya belum pasti ngerti ya teman-teman. Ya kita di sini lanjutkan ya, alhamdulillah MVP medalinya apa? MVP triple kill, harusnya mah ada mania quadra kill. Kok nggak ada cuy? Kok nggak ada ya? Udahlah, nggak apa-apa. Ya, begitu video dari saya, konten dari saya tentang game League of Legends. Mohon maaf tadi ada yang telepon jadi kepotong videonya ya. Mohon maaf banget. Ya, baik teman-teman. Begitu saja dari saya, selamat malam, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, like, share, komen, dan subscribe.
jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Jika tidak suka, ya dislike aja, saya tidak apa-apa. Oke, yuk semangat dan selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini diberikan rezeki, umur yang panjang, dan juga sehat selalu ya. Semangat terus bikin konten, okay? Walaupun YouTuber pemula, kita harus tetap semangat, okay? Sekian dari saya, selamat malam, dan yang sedang malam mingguan, jangan lupa, jangan terlalu malam pulangnya, takut ya ada apa-apa. Jangan lupa juga pakai masker, sering mencuci tangan, okay? Agar terhindar dari virus penyakit ini, dan semoga virus ini dilenyapkan dari dunia ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat malam dan sampai jumpa teman-teman, dan nantikan videonya ya yang berikutnya, okay? Dadah.